sakit dong. Jadi begini cucuku, kakek adalah seorang agen mata-mata super kelas S plus. Kali ini kakek mendapatkan misi untuk mengambil kembali berlian merah, karena berlian merah tersebut telah dicuri oleh penjahat kelas kakak dan disembunyikan di dalam gedung ini. Aku juga mau jadi mata-mata. Baiklah kalau begitu. Jadi begini rencananya, kamu akan turun ke bawah menggunakan tali yang akan menahanmu dari atas sini. Lalu setelah kamu turun, kamu langsung mengambil berlian merah yang berada di sana. Ngerti? Kakek akan mengikat tali ini dulu untuk menahan kamu. Setelah kakek mengikatnya, baru kamu melompat, oke? Oke. Talinya belum diikat. Maaf, misi gagal, Tuan. Saya telah ditangkap oleh penjahat tersebut. Kok bisa sih? Agen mata-mata apa lu kagak bisa ngejalanin misi kayak gini? Tapi, saya tahu siapa penjahat yang mencuri berlian merah tersebut. Usaha yang bagus, agen mata-mata kelas S. Nyaa.